Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Andai Itu Takdirnya, episode yang ke-60 atau episode terakhir. Pada episode terakhir ini akan menceritakan tentang kehancuran Azrin dan kembalinya Azril pada Alia. Nampak Azril terus berdoa supaya dilembutkan hati Alia untuk terima dirinya balik. Azril dah macam orang gila, sering berhalusinasi seakan sedang bercakap dengan Alia, padahal sebenarnya Alia belum balik lagi. Pada saat Azril call Dania pun, Azril coba ingin bicara dengan Alia, namun Alia bersikap biasa saja. Hingga tibalah waktu Alia kembali ke Malaysia sebab dah selesai belajar. Alia melihat banyak perubahan dari Azril dan juga keluarga Alia. Nyatanya keluarga Alia dah bisa maafkan dan terima Azril kembali. Bahkan ayah dan ibu Alia dapat pergi haji sebab Azril. Alia nampak perubahan Azril. Sepertinya Alia akan terima Azril balik sebab semua orang yakinkan Alia bahwa Azril benar-benar dah berubah. Anak Alia pun minta papa dan mama mereka berbaik macam dulu. Di sisi lain, Azril nampak tak bahagia dengan perkawinannya bersama Jay. Azril akhirnya merasakan apa yang dirasa Alia dulu sebab Jay akan kawin lagi dengan wanita lain. Jay melakukan itu sebab Azrin sendiri tak berubah harapkan Azrin. Jay juga dah tahu kalau Azrin kawin dengan Jay sebab tak ada laki-laki lain yang bisa terima Azrin sebab Azrin tak bisa mengandung. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.